السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pagi hari ini subuh ketiga kita lanjutkan majlis kita, halaqah kita sebentar, yang mengupas tentang zakat. Pada pertemuan sebelumnya, subuh yang kemarin, kita sudah memasuki pembahasan syurut wujub zakah. Selesai kita bahas syurut wujub yang terkait dengan al-muzakki, orang yang berzakat, yaitu al-islam, kemudian yang kedua al-hurriyah, dan juga kita jelaskan bahwa al-aql wal-bulugh, akal dan baligh, itu menurut pendapat jumhur ulama, dan itu adalah pendapat yang sahih insyaallah ta'ala, tidak disyaratkan dalam wajibnya zakat. Kemudian juga kita sudah masuki pula pembahasan syurutul wujub al-muta'alliqah bil mal al-muzakka bihi. Kita juga sudah bahas syarat-syarat wajibnya zakat yang terkait dengan harta. Yang pertama kita jelaskan, hendaklah harta tersebut termasuk harta-harta yang wajib padanya zakat. Jadi tidak semua harta diwajibkan zakat. Ada harta-harta yang telah ditentukan oleh syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti emas dan perak, barang tambang, urudut tijarah, barang-barang perniagaan, az-zuru' was-simar, tanam-tanaman dan buah-buahan, itu pun tertentu nanti kita jelaskan pada babnya. Kemudian hewan ternak atau al-an'am. Kemudian syarat yang kedua, al-milku tam, kepemilikan yang sempurna atau kepemilikan penuh terhadap harta tersebut. Kita jelaskan juga bahwa kepemilikan terhadap harta itu ada dua, al-milku tam wal-milku nakis, kepemilikan yang sempurna atau penuh dan kepemilikan yang kurang. Yang diwajibkan zakat itu adalah kepemilikan yang at-tam atau yang sempurna. Pagi hari ini insyaallah ta'ala kita masuki zakat, zakatud dain, zakat hutang. Zakat hutang yang dimaksud di sini harta kita yang dipinjam oleh orang atau yang kita pinjamkan kepada seseorang lalu mencapai nisab dan haul. Apakah wajib juga kita keluarkan zakatnya atau tidak? Karena harta itu milik kita. Di sini para ulama membagi hutang tersebut menjadi beberapa jenis. Yang pertama, harta pinjaman atau yang dipinjamkan yang kecil kemungkinan bisa diharapkan kembali atau tidak lagi bisa diharapkan untuk kembali kepada kita, seperti harta yang kita hutangkan kepada orang yang sulit, kesusahan, atau ternyata setelah kita hutangkan dia jatuh pailit sehingga kecil harapan kita untuk bisa mendapatkan harta kita itu kembali, walaupun itu masih hak kita dan kita belum relakan. Atau kita pinjamkan kepada seseorang yang dia itu tidak susah tetapi disebut oleh para ulama mumatil, ya, atau jahid yang mengingkari hutangnya. Oh, diingkarinya, saya tidak pernah berhutang kepada Anda. Atau dia memang tidak ada keinginan, nampak keinginannya untuk membayar, mumatil, sengaja ditunda-tundanya, bahkan tidak ada tampak kehendak dia untuk menyelesaikan hutangnya kepada kita. Nah, harta yang seperti ini tidak wajib padanya zakat. Apabila suatu saat, jadi misalnya berlalu harta itu, dia sudah sampai nisabnya, berlalu setahun, dua tahun, tiga tahun, berarti tiga kali haul. Lalu di yang ketiga itu
akhirnya kita bisa mengambil kembali duit tersebut. Sudah kembali kepada kita. Nah, apakah ketika itu wajib dikeluarkan zakat atau tidak? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat tentang harta tersebut setelah kita kembali kepada kita, misal berlalu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Banyak haulnya di situ. Pendapat yang pertama, tidak wajib padanya zakat. Dan haulnya itu dimulai lagi dari dia, dihitung lagi dari sejak dia menerima harta itu kembali. Walaupun harta itu sudah berlalu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pada orang itu, tetapi dimulai lagi penghitungan haulnya sejak harta itu diterimanya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibn Hazm Al-Zahiri, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, serta pendapat yang difatwakan, atau ini adalah fatwa Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah merahmati semuanya, dan ini juga merupakan keputusan Majma' Al-Fiqhi, lembaga fikih internasional di Jeddah, ketika ada pertemuan muktamar mereka di Jeddah. Ini pendapat yang pertama, bahwa harta tersebut baru wajib dikeluarkan zakat setelah diulang lagi haul baru, mulai dihitung dengan pertama kali harta itu diterima. Pendapat yang kedua, atau dalil, kita bacakan dalilnya dahulu. Dalil pendapat yang pertama ini, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 78, dan sudah kita baca juga pada pertemuan sebelumnya tentang harta yang hilang. Misalnya dicuri orang atau jatuh ke sungai, ke laut, tercecer dan lain sebagainya. Dizakatkan atau tidak kalau nilainya sudah sampai nisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak jadikan atas kalian itu di dalam agama min haraj, kesusahan, kesulitan. Nah, ketika seseorang itu dibebankan untuk menunaikan, mengeluarkan zakat pada harta yang sebenarnya sulit untuk diharapkan kembali, ini sama saja memberatkan dia sesuatu yang tidak dia sanggupi. Dan Allah telah berikan keringanan di sini berdasarkan ayat ini. Adapun dalil-dalil dari athar sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya athar Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq, Imam Abdul Razzaq Ibn Abi Syaibah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Laisa fid daini zakah." Tidak ada zakat pada hutang. Ini athar sahabat, dan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin adalah rujukan di kalangan para sahabat. Pendapat yang kedua, yaitu wajib dia mengeluarkan zakat ketika dia menerima hartanya itu, ketika hutangnya itu bisa diambil lagi, harta yang dipinjamkannya itu bisa dia ambil setelah berlalu misal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Bisa dia ambil, wajib dia mengeluarkan zakat untuk 1 tahun haul. Jadi misalnya anggap sudah berlalu hutang itu 6 tahun. Berarti 6 kali haul. Nah, dia ketika menerima uang itu wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi cukup untuk 1 haul saja. Ini adalah pendapat mazhab Maliki ya. Dan juga pendapat sebagian ulama salaf sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi di antara ulama-ulama di mutaakhirin, ulama salaf mutaakhirin yang memilih pendapat ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi dia berbeda pendapat dengan gurunya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan juga ini fatwa yang ditetapkan oleh hay'ah syar'iyyah, lembaga syar'iyyah atau komite syar'iyyah
Baitul Zakah Al-Kuwaiti, Rumah Zakat Kuwait. Jadi Rumah Zakat Kuwait punya lembaga syariah, mereka memilih pendapat ini. Alasan-alasan mereka antara lain bahwa di antara syarat wajibnya zakat adalah al-qudrah 'alal ada', sanggup mampu untuk menunaikan membayarkannya. Itu syaratnya. Maka kapan dia mampu, dia harus tunaikan. Sekarang dia sudah mampu. Kemudian alasan kedua, kenapa kok tidak 6 tahun itu? Padahal sudah 6 kali berlalu haul. Kenapa cuma 1 tahun yang dikeluarkan ketika pertama kali itu? Sekarang dia sudah mampu. Alasan yang kedua, kata mereka, karena kalau diwajibkan mereka mengeluarkan untuk setiap haul yang sudah berlalu itu, sementara pertumbuhan harta itu dan perkembangannya ada pada orang lain, untuk dia tidak berkembang harta itu, harta yang ada kepada dia tetap. Orang pinjam misalnya 100 juta. Ketika dikembalikan tetap 100 juta juga. Harta itu berkembangnya pada orang. Kalau 6 tahun itu diwajibkan, habis harta dia berarti nanti. Berkurang harta dia. Nah, ini memberatkan. Karena zakat itu, kata mereka, hiya ala sabilil muwasa fil amwal allati tamakkana min tanmiyatiha. Karena konsep zakat tersebut muasah, jadi di situ ada kesetaraan pada harta-harta yang bisa dikembangkan. Nah, biasanya harta-harta zakat itu tidak habis, tidak rusak dan tidak hilang karena zakat. Nah, sekarang dengan seperti itu, karena dia tidak bisa mengembangkan hartanya, kalau dikeluarkan dalam 6 tahun, 10 tahun atau lebih, bahkan bisa jadi lebih, nah ini jelas memberatkan pemilik harta tersebut. Ini alasan-alasannya. Mereka tidak mencantumkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, Allahu A'lam. Pendapat yang pertama itu lebih kuat dari segi dalil, karena mereka membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari asar sahabat, dan itu lebih patut untuk dipilih. Allahu a'lam bissawab. Yang kedua, jenis yang kedua yang dibahas oleh para ulama tentang zakat hutang ini, zakat hutang yang ada pada orang dia itu mampu dan mau membayar hutangnya. Misalkan hutangnya diangsurnya, tetapi dia terus angsur hutang tersebut, tidak ada ditahan-tahannya. Nah, para ulama menjelaskan, kalau hak hutang yang seperti ini, hutang yang harta yang kita hutangkan berada pada seseorang yang tidak menunda-nunda hutangnya, sesuai dengan kesepakatan dia bayar hutang tersebut walaupun dengan cara diangsur, apabila sudah sampai satu haul, satu kali haul, satu tahun, wajib dikeluarkan zakat setiap tahunnya, karena harta itu kembali kepada pemiliknya. Ini adalah mazhab jumhurul fuqaha, mayoritas ulama ahli fikih dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Serta ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Utsaimin, serta ketetapan atau keputusan lembaga fikih internasional di Jeddah, juga hay'ah syar'iyah, lembaga syar'iyah Rumah Zakat Kuwait. Jadi sepakat mereka dalam masalah ini, karena harta itu tidak ditahan-tahan, kembali kepada pemiliknya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ini masih terkait tadi dengan syarat yang kedua yang berkaitan dengan harta, yaitu kepemilikan. Sekarang kita masuki syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang ketiga, yaitu mudiyu al-hawli,
berlalunya haul satu tahun. Disyaratkan harta yang sudah sampai nisab zakatnya dan dia termasuk harta-harta yang wajib dizakatkan yang disebutkan di depan tadi, apabila sampai satu haul penuh maka wajib dikeluarkan zakat. Dan yang diwajibkan haul ini adalah zakat emas, perak, zakat uang, harta, zakat perniagaan, zakat hewan ternak. Itu yang diwajibkan haul satu tahun. Adapun zakat tanam-tanaman dan buah-buahan itu tidak ada haul. Haulnya itu adalah ketika dia panen. Haulnya adalah ketika dia panen. Jadi tidak ditunggu pula satu tahun. Setiap dia panen, ketika itulah dikeluarkan zakatnya. Dalil diwajibkannya, disyaratkannya haul pada zakat harta dan juga hewan ternak, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu atasnya satu haul atau satu tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Ibnu Qayyim serta Syekh Al-Albani. Kemudian dalil yang kedua yaitu ijma' ulama. Ulama ijma' sepakat, dan ijma' ini dinukilkan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah serta Imam An-Nawawi. Bahkan mereka menyebutkan pendapat yang menyelisihi pendapat ini adalah pendapat yang syadz, yang ganjil, aneh, lemah. Jadi ini sudah kesepakatan para ulama-ulama dan ahli fikih dari berbagai mazhab. Kemudian juga ada asar sahabat yang menguatkan pendapat ini, seperti asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, laisa fil mali zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu satu haul. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga berkata, man istafada malan fala zakata fihi hatta yahula alaihi al-haul inda rabbih. Barang siapa yang mendapatkan harta maka tidak wajib zakat padanya sehingga berlalu atasnya satu haul di sisi Rabbnya. Jadi asar ini dapat menyanggah zakat baru yang dibuat oleh sebagian orang di akhir zaman ini atau di zaman mutakhir ini, yaitu zakat profesi. Ya, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jelas berkata di sini, man istafada malan, barang siapa yang mendapatkan harta, fala zakata fihi hatta yahula alaihi al-haul inda rabbih. Barang siapa yang mendapatkan harta tidak ada zakat padanya sampai berlalu satu haul di sisi Rabbnya, dan haulnya itu adalah satu tahun. Nah, athar Ibnu Umar ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya Al-Baihaqi, dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata, hadza asahhu min hadithi Abdurrahman bin Zaid. Ini lebih sahih dari hadith Abdurrahman bin Zaid. Dan disahihkan sanadnya mauqufan oleh Syekh Al-Albani di dalam sahih Sunan At-Tirmidzi. Pertanyaan, tolak ukur untuk haul ini apakah bulan-bulan syamsiyah atau komariyah? Al-mu'tabar syar'an, yang diakui secara syar'i dalam zakat adalah haul al-qamari, haul bulan qamariyah. Jadi bukan bulan-bulan masehi atau miladiah, tetapi bulan-bulan hijriyah.
Dan inilah yang ditegaskan oleh para fuqaha Hanafiyah dan Syafi'i, serta ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di Ibn Uthaymin, dan ini juga adalah fatwa Komite Tetap Fatwa Riset dan Fatwa Arab Saudi atau Lajnah Ad-Daimah lil Ifta. Juga ini adalah fatwa atau ketetapan Hay'ah Syar'iyyah Rumah Zakat Kuwait, bahwa haul yang diakui secara syar'i itu adalah haul bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Adapun dalil-dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat 5. Surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu dia terang, wal qamara nura, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazil, dan Allah takdirkan, Allah tetapkan bulan itu manazil, tempat-tempatnya, edarnya. Agar apa? Lita'lamu, agar kalian bisa mengetahui dengan bulan itu adada sinina wal hisab, bilangan tahun-tahun dan hitungannya. Berarti di sini Allah menetapkan untuk hitungan tahun-tahun itu adalah bulan, bukannya matahari. Jadi tegas ini berdasarkan Al-Quran. Dan juga dalil yang kedua yaitu dari sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi yang kita bacakan tadi, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul, tidak ada zakat pada harta sampai berlalu satu haul. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Dan haul yang dimaksud di sini adalah haul qamari. Dari mana kita bisa tahu? Karena ayat ini ketika turun yang ditujukan adalah orang Arab, para sahabat, dan ketika itu mereka hitungan tahun dan bulan mereka menggunakan bulan qamari. Maka sesuailah ini dengan surat Yunus ayat 5 tadi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jika seandainya seorang muslim itu kesulitan untuk menggunakan haul atau menghitung haul qamariyah, bagaimana? Misalnya karena misalnya dia punya perusahaan atau perniagaan, dan dia itu terikat dengan, dia berada di negeri, di tempat yang terikat penghitungannya itu dengan tahun syamsiyah yang dihitung dengan matahari, dan dia juga tidak tahu menghitung secara bulan qamariyah. Maka dalam kondisi yang seperti itu, menurut sebagian ulama, kondisi yang seperti itu jika memang tidak mampu, tidak bisa dia untuk menghitung menetapkan berdasarkan bulan qamariyah, maka ketika itu dibolehkan dia menggunakan tahun syamsiyah, tetapi ditambahkan nisbatnya, nisbat zakatnya ditambahkan. Kenapa? Karena jumlah tahun syamsiyah lebih banyak daripada bulan qamariyah jumlah harinya. Jadi harus dilebihkan, ditambahkan. Jadi para ulama menjelaskan ketika itu menjadi 2,577%. Karena ada kelebihan hari di bulan syamsiyah yang seharusnya sudah sampai haul akhirnya berlebih. Maka ditambahkan. Ini keputusan Hay'ah Syar'iyyah Zakat, di Hay'ah Syar'iyyah di Rumah Zakat Kuwait. Dan itu keterangan yang kita dapatkan, sementara ulama-ulama lain tidak ada membahas masalah itu. Baik, masih terkait masalah haul. Ketika sudah sampai harta itu nisabnya, lalu ditunggu berlalu haul. Haul kan satu tahun. Misalnya sampai 8 bulan, berarti masih ada 4 bulan lagi nih. Di bulan ke-8 ada tambahan harta. Jadi dia mendapat harta lain, lalu dia masukkan melebihi nisab tersebut. Nah, apakah harta tersebut digabungkan dengan
harta yang sudah sampai nisab, yang sudah dihitung haulnya itu, atau dibuat penghitungan haul tersendiri. Nah, ini dibahas juga oleh para ulama, dan ini perlu kita ketahui agar tidak salah kita dalam mengeluarkan zakat, karena ini sangat mungkin ada dalam kehidupan kita. Para ulama menyebutkan istilahnya itu adalah al-malul mustafad haul asna al-haul, harta yang didapat, tambahan harta yang didapat di pertengahan haul. Kata mereka, yaitu al-mal alladhi yadkhulu fi milkiyati syakhsi ba'da an lam yakun, harta yang menjadi milik dia, masuk dalam kepemilikannya padahal sebelumnya belum ada, baik itu berupa emas, perak, uang, ataupun properti, ataupun hewan ternak. Nah, jadi itu bisa jadi nanti gaji bulanan dia kan masuk itu. Dia punya harta simpanan yang sudah dia hitung sampai nisabnya, mau dihitung haulnya. Tentu setiap bulan nanti dia dapat gaji, mungkin dia tabung lagi kan sebagian dari gajinya. Nah, bagaimana ini? Apakah ini dipisah? Karena ini kan sudah dimulai penghitungan haulnya. Apakah ini dipisah atau digabung? Di sini ada dua keadaan. Tentang harta yang seperti ini, ada dua keadaan. Yang pertama, dua kondisi. Yang pertama, kondisinya harta tambahan atau harta yang dia dapat di tengah haul itu tidak mencapai nisab. Jadi tidak sampai nisab seperti harta yang sebelumnya. Atau dia punya harta sebelumnya. Jadi lihat kondisi yang pertama ini, harta yang didapatnya, misalnya dia jual rumah atau ada orang beli tanahnya, kan dapat harta itu dia. Tetapi rupanya tidak sampai nisab, misalnya. Atau dia punya harta tidak sampai nisab sebelumnya, lalu datang harta ini, sehingga bisa digabungkan. Maka menurut para ulama, zakat yang harta yang seperti ini sah atasnya haul mulai semenjak masuknya dia ke dalam menjadi milik dia. Ketika dia gabungkan dengan harta tadi, maka terhitung haulnya sama dengan haul yang pertama. Atau digabungkan dengan harta lain yang belum sampai haul. Misalnya dia nih sudah ada harta yang sampai nisab ya. Yang sampai nisab ini. Yang harta A ini sampai nisab. Dia hitung haulnya. Dan ada harta lain yang belum sampai nisab. Yang berbeda. Bisa dia gabungkan ke yang sini, yang sudah jalan haulnya. Atau dia gabungkan dengan harta lain agar sampai nisabnya. Lalu dia mulai lagi yang ini dengan hitungan yang berbeda. Jadi apabila nanti sempurna haulnya, baru diwajibkan zakat. Ini kondisi yang pertama. Jadi saya ulangi lagi, kondisi yang pertama ini, saya punya harta yang sudah sampai nisab dan saya hitung haulnya, berlalu 8 bulan. Lalu ada orang, atau saya dapat harta, entah dari mana, mungkin saya dapat tambahan harta, tetapi tidak sampai nisab. Maka caranya saya gabungkan, saya masukkan ke sini. Dihitung dengan ini, digabungkan langsung dengan harta yang berjalan ini. Atau kalau saya punya harta lain yang belum sampai nisab, selain dari ini, saya masukkan ke situ, agar bisa sampai nisab, kemudian dihitung haulnya pula berbeda dengan ini. Nanti setelah sempurna satu haul, baru dikeluarkan zakat. Nah, dalilnya ijma'. Jadi Ibnu Rusd, Ibnu Munzir menukilkan ijma' para ulama dalam masalah ini. Dan ijma' adalah salah satu landasan hukum di dalam Islam. Jadi Ibnu Rusd dan Ibnu Munzir menukilkan ijma' ulama atas hal ini. Kondisi yang kedua atau keadaan yang kedua. Kondisi yang kedua, bahwa harta yang dia dapat itu adalah bagian dari harta yang tumbuh, yang berkembang, yang dia miliki. Seperti dia punya toko atau barang niaga. Dan toko itu memang setiap tahun dia sudah keluarkan zakat.
Nah, harta tambahan itu berasal dari keuntungan itu setiap bulannya, laba dari toko dia itu. Jadi kan setiap tahun dia memang sudah dia hitung haul, dia keluarkan zakat karena memang sudah wajib zakat. Dan setiap bulan kan dia dapat laba terus. Maka dalam kondisi yang seperti ini wajib dia gabungkan ke harta yang akan dizakatkan. Dan haulnya adalah haul yang asli ini. Jadi setiap bulan dia dapat keuntungan, dia simpan, dia masukkan, itu menjadi bagian dari zakat yang berjalan ini, haul yang berjalan ini. Dalilnya juga ijma' yang dinukilkan oleh Ibnu Munzir Al-Baghawi Al-Kasani, Ibnu Qudamah Al-Qurtubi dan Imam Al-Aini. Yang kedua, harta itu bukan dari jenis harta yang dizakatkan. Harta itu bukan dari jenis harta yang dizakatkan. Misalnya, yang harta yang dia zakatkan itu adalah barang perniagaan. Kemudian tambahan harta yang dia dapat itu berupa hewan ternak. Kan berbeda ini jenisnya. Kalau tadi kan satu jenis sama-sama barang niaga. Nah, sekarang berbeda. Tidak duit lagi yang dia dapat. Tetapi hewan ternak, misal sapi, kambing, unta, kerbau, sampai dia dapat beberapa ekor. Nah, yang seperti ini, atau kebalikannya, dia punya hewan ternak yang akan dizakatkan itu, yang sedang berjalan haulnya itu hewan ternak. Dapat dia harta di tengah haul itu emas atau perak. Kan berbeda jenis, apakah digabungkan atau tidak? Maka hal yang seperti ini kata para ulama tidak digabungkan. Jadi tidak digabungkan karena jenisnya berbeda, dihitung haul baru untuk harta zakat yang berbeda, berbeda jenis. Ini adalah kesepakatan mazhab yang empat, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama mutaakhirin, ada dinukilkan ijma' dalam masalah ini. Nah, adapun dalil-dalil dari hadis asar sahabat tidak ditemukan. Tetapi ini adalah ijma' para fuqaha dan hasil ijtihad mereka. Ini dia sebagian bentuk-bentuk harta yang berkaitan dengan haul. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itu syarat ketiga wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta. Masih ada lagi syarat yang keempat, yaitu bulughun nisab, sampainya nisab. Dan itu nanti kita akan bahas nisabnya emas dan perak, nisabnya zakat uang, nisabnya hewan ternak, nisabnya nisab zakat tanam-tanaman. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan besok insyaallah taala. Untuk pada subuh hari ini kita cukupkan sampai di situ dahulu. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita pergunakan, atau saya persilahkan untuk Anda semuanya yang ingin bertanya. Allahu a'lam bissawab. Silahkan. Naam. Hutang. Penuh. Misalnya orang itu minjam kepada kita kan 100 juta misalnya. Dipinjam 100 juta. Dia kan mencicil. Dicicilnya. Tapi dia tidak ditunda-tundanya. Artinya uang itu memang kita harap kembali kepada kita. Maka yang dihitung itu adalah ya, yang penuh itu. Karena nisabnya kan di situ. Kalau dicicilnya satu bulan itu misalnya 5 juta, itu kan tidak sampai nisab. Kalau itu yang dikeluarkan adalah yang penuh tadi. Nah, jadi dihitung setahunnya. Misalnya hutangnya itu dalam jangka waktu 5 tahun misalnya, atau 2 tahun. Maka setiap tahun itu dia keluarkan zakat, dia hitung. Karena harta itu kembali kepada dia. Berbeda dengan harta yang tidak bisa diharapkan kembali lagi atau sulit diharapkan kembali lagi, itu tidak dibebankan zakat kepada dia. Allahu a'lam bissawab. Iya, sebentar. Suatu kasus ada. Iya. Kita menjawab 50 juta. Itu sudah berlalu 10 bulan. Kemudian pada bulan 11 kita beli emas 50 juta. Apakah haulnya itu kita hitung lagi dari bulan kita beli emas atau melanjutkan uang itu dan kita simpan? Iya. Jadi kalau itu harta yang sejenis, ya, jadi sini memang ada dua pendapat para ulama. Salah satunya pendapat yang pertama, kalau harta itu dari yang sejenis dan bisa digabungkan, karena sesungguhnya uang itu pengganti dari emas, ya,
Emas juga sama seperti itu nilainya. Karena dahulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada uang kertas ini. Mereka untuk alat tukar mereka itu adalah menggunakan emas dan perak. Jadi kalau dalam kondisi yang seperti itu, yang sejenis itu, sama halnya dia mendapatkan harta lagi yang tadi. Jadi digabungkan. Oleh karena itu juga sebagian ulama yang berpendapat ini berkata, kalau seandainya seseorang itu punya emas dan perak, belum sampai nisab, kalau dipisah-pisah, kalau digabung sampai nisab itu bisa digabung, emas dan perak itu. Karena mereka masih sebenarnya satu jenis. Oleh karena itu dalam pembahasan bab zakatnya, zakat emas dan perak. Ya, mereka sama. Pendapat yang kedua, setiap harta yang sudah sampai nisab, kemudian dijalankan haul, kapan dia berkurang, maka wajib dihitung lagi, baru lagi haul ketika sampai nisabnya. Nah, ketika dia berkurang, berarti tidak wajib lagi zakat. Lalu dia belanja, beli emas, berarti digabungkan ini, baru sampai nisab lagi. Karena duitnya sudah berkurang. Cuma ketika dia dapat emas, berarti hitung baru lagi. Nah, Syekh Nuzaimin rahimahullahu ta'ala memegang pendapat yang pertama tadi, digabungkan antara emas tadi dengan harta dia tadi yang sudah berjalan haulnya tadi. Karena sesungguhnya harta dia itu tidak berkurang, ya, malah bertambah emas itu dengan duit tersisa yang ada itu. Allahu a'lam bissawab. Oh, semua uang yang ada itu dialihkan menjadi emas. Itu tetap haul yang itu juga. Iya, karena dia hanya menukarkan uangnya saja dengan emas sebenarnya. Iya. Silakan, siapa tadi di sini ya? Iya, mendapatkan uang. Iya, iya. Kalau kita punya uang misalnya 200 juta terus kita niagakan uang tersebut, kita buka usaha dan segala macam jualan. Nah, terus ntar gimana Ustaz? Jadi kalau itu kita putar, maka dihitung dulu aset kita, barang dagangan kita itu ya, dengan modal kita itu apakah mencapai nisab atau tidak. Kalau barang dagangan kita itu yang kita siapkan untuk kita jual itu ya, barang yang ada itu kita hitung, aset kita itu sampai nisab, maka harus dihitung nisab itu dan ditandakan bulan apa, ditunggu satu tahun. Nanti lihat dalam satu tahun itu nisabnya ini. Bisa jadi mungkin pada bulan ketujuh, Allahu a'lam, kita jatuh perdagangan kita. Artinya merugi, walaupun tidak bangkrut, merugi, berkurang dia. Ternyata kita hitung tidak cukup lagi nisab. Maka ditunggu sampai terpenuhi lagi nisab. Tapi kalau dia tetap terpenuhi nisab atau lebih, maka nanti setelah berlalu satu tahun qomariyah, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% ya. Silakan. Zakat perdagangan. Ada? Sebentar, kurang dengar, ada? Oh, keuntungan ya. Ketika haul berjalan itu. Nah. Kalau keuntungan ini tidak tersimpan, maka itu tidak dikeluarkan zakat. Zakat itu harta yang kita simpan itu. Kalau dia sudah kita pakai, itu tidak ada zakat lagi. Ya, mungkin dari keuntungan tiap bulan itu kita untuk operasional kerja, kemudian rumah apa dan segala macam, habis misalnya kan. Setiap bulan itu cuma cukup untuk itu saja. Maka yang dihitung itu adalah barang yang kita siapkan untuk niaga itu. Aset kita, barang-barang yang kita jual itu. Nah, walaupun belum terjual, itu sudah disiapkan untuk dijual. Karena sesuai dengan dalil yang kita bacakan kemarin itu, Rasulullah SAW mewajibkan zakat kepada harta yang disiapkan untuk dijual. Yang disiapkan untuk dijual.
yang digabungkan seperti tadi, kalau ada laba keuntungan yang kita simpan, maka itu digabungkan dengan nisab atau haul yang tadi, sama dengan berjalannya haul tadi, ya. Allahu a'lam bissawab. Saya membeli kepling sawit yang dikelola perusahaan dan baru mulai panen dari yang berhak secara sukarela. Apa maksudnya ini? Baru mulai panen dari yang berhak. Yang berhak kan Anda yang punya. Secara sukarela. Kapling tersebut dibangun dengan dana perusahaan dan dibayar secara cicilan dari hasil panen secara persentase, dan sisanya diberikan kepada saya. Sekarang sudah lunas. Pertanyaannya, harga kapling tersebut saat ini sudah berlipat dibanding saat membeli. Kapan seharusnya dibayarkan zakatnya? Berapa persen perkiraan nilai zakatnya? Sawit tersebut harus dirawat, dipupuk, dan dibiayai panennya. Andai saja hasil bersih setiap bulan misalnya 10 juta, berapa persen zakatnya dan kapan mesti dibayarkan? Jadi sawit ini tidak termasuk dari jenis zakat az-zuru was-simar, tanam-tanaman dan buah-buahan. Sawit ini tidak termasuk. Karena para ulama memang berbeda pendapat memberikan batasan tolak ukur tanaman dan buah-buahan yang dizakatkan ini. Ada yang mengatakan seperti Syekh Al-Albani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya, Ibnu Hazm mengatakan hanya ada pada bahan pokok saja, bahan makanan pokok. Beras, gandum, korma, sejenisnya. Selain daripada itu tidak dikeluarkan zakat. Sebagian lagi seperti mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa yang dizakatkan itu yang ditakar dan bisa disimpan. Disimpan lama. Itu yang termasuk zakat tanaman dan zakat perkebunan dan buah-buahan. Sementara sawit ini tidak ada masuk satupun ke dalam syarat itu. Maka zakat yang dikeluarkan dari sawit ini adalah sama seperti adalah zakat harta, seperti zakat harta. Hasil yang Anda dapatkan setiap bulan itu, kalau Anda simpan sampai nisab, tunggu 1 tahun. Itu baru dikeluarkan zakat. Karena dia tidak bisa kita masukkan ke yang mana ini. Ya. Nah, ke tanam-tanaman tidak. Nah, ke barang niaga yang kita jual cuma buahnya saja. Ya. Maka hasil dari itulah yang akan, sedangkan buahnya ini bisa jadi bisa tidak. Berbeda dengan barang niaga yang barangnya itu memang ada dan tidak berkurang. Kalau ini kan panen berikutnya bisa-bisa jatuh. Jadi tidak bisa dipastikan ada tidaknya. Nah, dan juga dia tidak bisa disimpan lama. Kemudian juga tidak dimakan. Maka tidak bisa kita masukkan ke yang tanam-tanaman ini. Maka Allahu a'lam, zakat sawit itu misalnya Anda dapat 10 juta sebulan, mungkin 3 juta Anda menabung setiap bulan. Kalau sampai nanti nisabnya 85 gram emas, senilai 85 gram emas murni, ya. Kalau sudah sama senilai itu, maka tunggu sampai 1 haul, setelah itu nanti dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak pusing-pusing untuk memikirkannya. Ini zakat yang wajib, ya, kepada saudara yang bertanya. Kalau Anda ingin berinfak, bersedekah, itu bebas kapan saja kalau suka rela itu. Mau setiap bulan, setiap minggu, setiap panen. Anda niatkan mau semuanya, ya, tidak ada masalah. Kalau suka rela. Kalau yang wajib, ya, ini yang zakat yang wajib. Jika kita jual rumah lama karena kita pindah, apakah langsung dipotong 2,5% atau tunggu dulu baru bayar zakat? Tidak langsung. Karena rumah ini bukan barang yang kita siapkan untuk diperjualbelikan. Itu rumah tinggal. Kita menjualnya hanya karena kita pindah. Berbeda dengan orang yang punya usaha memang buat rumah dan dijual. Punya sekian rumah yang akan dijualnya. Itu masuk kepada urut tijarah. Dia menjual rumah.
Kalau ini kan tidak, maka tidak dikeluarkan. Kapan dikeluarkan? Nanti tunggu sampai satu haul atau hasilnya itu digabungkan nanti dengan zakat hartanya yang sedang berjalan haulnya, karena itu sejenis. Nah, nanti baru dikeluarkan. Jika uangnya tidak sampai nisab pada satu tahun sudah dipakai, apakah wajib zakat? Ya, ini jelas. Ya, terjawab dalam kajian kita tadi, syaratnya harus sampai nisab, nisabnya tetap stabil selama satu tahun. Rumah tersebut bukan sengaja untuk bisnis jual beli rumah rutin. Itu sudah kita jelaskan. Berbeda dengan orang yang memang membuat rumah untuk dijual. Ini berbeda. Ini adalah rumah tinggal. Rumah tinggal itu sebenarnya tidak ada zakatnya. Mobil yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai itu tidak ada zakatnya. Nah, jadi ketika kita jual dan kita bukan penjual mobil, hanya karena kita memang mau ganti atau memang mau melepaskan diri dari kendaraan itu, tidak ada zakatnya ketika itu. Zakatnya tunggu sampai nisab dan berlalu satu tahun. Baiklah, sampai di sini dahulu. Oh, terakhir ini, silahkan. Waalaikumsalam. Jumlah total semuanya ketika terakhir pas kita mau mengeluarkan itu. Ya? Iya, terakhir. Kan dia hitungannya setahun, bukan per bulan. Ya? Hitungannya kan per tahun, bukan per bulan. Jadi tidak dihitung setiap bulannya itu. Yang setahun itu, berapa harta kita? Nah, bisa jadi sudah melebihi nisab kan? Nah, nisab lebih. Nah, itu yang dihitung. Nah, bisa naik turun, tapi kan tidak kurang dari nisab itu. Itu yang dihitung. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah besok kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.